Gempa bumi kembali mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada Rabu 3 Februari 2021 pukul 16 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 5,2 skala Richter tersebut membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa ini tak berpotensi tsunami. Guncangan gempa dirasakan oleh sejumlah wilayah yakni Majene, Mamuju, dan Polewali Mandar. Bupati Majene, Lukman, menuturkan getaran gempa yang dirasakan warganya cukup kuat. Pusat gempa berada di 9 km barat laut Majene dengan kedalaman 18 km. Lukman menuturkan saat gempa terjadi pihaknya sedang mengemasi logistik di pendopo rumah jabatan sejumlah pegawai di Kabupaten Majene. Dilansir Tribun Video dari tayangan Kompas TV, Kepala Basarnas Mamuju Saidar menuturkan seorang warga meninggal saat gempa terjadi. Saidar menuturkan korban diketahui tengah dirawat di Puskesmas Darurat Malunda. Diduga karena kuatnya guncangan gempa, korban kaget hingga meninggal dunia. Kepala Bidang BPBD Majene Sirajudin menuturkan sejumlah bangunan ambruk akibat guncangan gempa. Bangunan tersebut sebelumnya sudah mengalami kerusakan kecil akibat gempa 15 Januari lalu. Bangunan yang roboh tersebut berada di Ulumanda dan Malunda. Sirajudin menuturkan bangunan yang sebelumnya berstatus rusak kecil kini menjadi rusak berat. Tak hanya di Majene, guncangan gempa dirasakan oleh warga di Polewali Mandar. Seorang warga bernama Andi menuturkan warga panik berlarian keluar rumah saat gempa terjadi. Ada satu orang korban meninggal dunia, istilahnya kronologisnya ketika korban ini tapi posisinya lagi dirawat di puskesmas darurat di Malunda. Begitu gempa, pengaruh mungkin kaget ya namanya orang sakit, tiba-tiba langsung meninggal dunia. Itu yang kami dapatkan dari atas nama siapa? Atas nama Raki. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus informasi selanjutnya hanya di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.